pasangan Habil itu tidak lebih cantik dibandingkan pasangan yang ada pada dirimu. Akhirnya kemudian waswas syaitan masuk ke dalam hati Qabil. Dari situ Qabil mulai dia tidak tenang. Maka ketika kemudian Adam alaihi salatu wasalam betul-betul menyampaikan perintah Allah agar keduanya, Qabil dan Habil itu menikah dengan cara silang, disinilah Qabil menolak. Tetapi Adam alaihi salatu wasalam berusaha untuk melembutkan hati Qabil. Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dicarikan solusi jalan keluar, bagaimana caranya supaya putra-putranya mau tunduk dengan syariatnya, dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kudanya.